izin sama papa. Cinta sama adik-adiknya mau ke kampung. Dia mau jenguk ibunya. Dan bagaimana dengan Utari? Dia ikut juga sama kalian? Ya, aku sebenarnya gak enak, Pak. Kalau cuma cinta sama Dini doang yang pulang. Iya. Papa ngerti sih. Cuman kamu tahu sendiri kan, papa gak terlalu suka dengan karakternya Utari. Dan papa gak mau kalau keluarga kita masih ada hubungan apa-apa sama dia. Iya, Pak. Ah, Pak. Pa. Bayu. Ada lu, Pak. Baik. Ada apa, Bayu? Aku mau bicara, Pak. Ya udah gini aja. Aku tinggalin kalian berdua ya. Enggak, Pak. Udah lu di sini aja. Silakan. Ada apa? Jadi gini, Pak. Aku meminta di hari itu. Kamu mau minta dairinya Juanita, mama kamu? Iya, Pak. Aku mau baca. Bayu, kamu untuk apa baca? Pak, aku kan sudah bersumpah untuk mencari pembunuh ibu. Aku ngerti, Bayu. Tapi, papa bisa janji sama kamu. Papa akan menemukan siapapun pembunuh itu. Gak apa-apa kalau papa mau cari. Tapi kan gak ada salahnya kalau aku juga cari. Biar gimana pun ibu kandung aku, Pak. Baik. Kamu tenang aja ya. Kamu bisa percayain ini semua ke papa. Kalau memang papa bisa mencari pembunuh itu, sekarang itu pasti pembunuh itu sudah ada di penjara. Jadi maksud kamu, papa itu sengaja gak mau nyari siapa dalang di balik pembunuhan itu? Ah, bukan gitu, Van. Kita cuma bisa tahu setelah ketahuan siapa pembunuhnya. Gak apa-apa, Bayu. Kalau itu yang kamu mau, papa dengan senang hati menerima bantuan kamu untuk mencari tahu siapa pembunuh ibumu. Tapi satu hal kamu harus tahu. Papa akan menjadi orang yang paling bahagia di dunia ini kalau penjahat itu akhirnya bisa ketangkap dan mendekam di penjara. Sekarang kasih papa waktu untuk mengambil dari itu ya.